isi cantik nih ya, mobil Solona GLI ya, tahun 2000, platnya baru nih ya, bulan hari hari ini 1927. Ini kayak mobil kesukaan tuh ya, nomornya cantik lagi ya, 456 nanjak terus ya, 456 nanjak terus ya, patiknya baru, mobil baru ya, dalamnya masih orisinil, lihat tuh dalamnya ya, GLI ya, GLI bukan bekas taksi, jangan salah ya, kalau bekas taksi uang kembali. Harganya berapa? 45 juta nih kualis. Nah, baleknya juga baru ya. Mas, kalau cuma. Dapat cepat dapat. Masih kalian semua. Kita ke dalam lagi. Ini juga hasilkan, terima kasih yang kemarin dari Karanganyar beli kristal saya, udah alhamdulillah udah nyampe Solo, ada travel dikit kemarin radiatornya dikorek. Sama yang kijang pickup yang mau bawa ke Sulawesi, kemarin juga sama, kemarin ada tankinya bocor, alhamdulillah saya bantu 500.000 tankinya ya. Ini kijang Vespa 2002 ya? 2001. Oh, 2001 yang 18 ya. 2018. Pajaknya juga panjang ya. Masih panjang. Dalamnya masih original semua. Ini saya buka harga ini 73 juta masih nego. Vespa yang 2000. 2000. Iya. 2000 cc bensin ya. Bisa saya turun lagi. Kemarin kalau salah saya buka 71 ya. 71. Oh, 71 nih. Yang 73 yang kemarin udah laku malah. Iya. Kenapa beda, Pak? 2001 mau saya suruh milih kemarin. Namanya banyak pilihan. Sebetulnya dalam sama. Sebetulnya ini juga bagus. Ya namanya ada pilihan ya kan. Nih, mampunya juga masih ini. Ya udah, sekarang saya buka. Tadi saya lihat 71 juta saja ya. Berikutnya lagi nih, kijang BX 2002 bensin juga yang 1,8, pajaknya ini rata-rata ini pajaknya kurang lebih 1,5 ya, kalau yang 2003 itu 1,8 kalau bapak-bapak ingin tahu pajaknya ya, kalau yang Vespa ini 1,8 karena mobil mewah ini ya. Ini saya buka harga kemarin pajak telat ya, pajak telat 2 tahun. Bisa buka harga posisi sini juga 67 kalau terima pajak itu ya, nanti kita bicarakan aja. LG 1,8 bensin manual ya, juga EPI ya. Berikutnya lagi nih Isuzu Panther ya, Royal sudah Korindo yang long ya, tahun 97, cc nya yang 2,5, ban 55 nya baru. Sebetulnya bulan lalu beli dari saya, kata keluarganya pengen beli yang kecilan karena ini kepanjangan, katanya mau beli Ayla yang matic, katanya ini panjang, harganya 53 juta masih nego. 5 ban baru, mesin garing AC dingin, power window-nya jalan ya, lihat tuh Barno ya, semuanya masih oke semua. Pajak juga panjang nih, 27 nih ya, nomornya cantik juga 939. Berikutnya lagi nih jantan, kijang jantan 94 ya. Ini 95. 95 ya? 95. 95 AC double? AC-nya single. AC single, udah power steering, power window bro. Power window. Sih, udah kayak jenis nih ya. Jantan eksekutif ya, tahun 95 sudah power steering. Ini pajak juga panjang. Ini harganya nggak usah mahal-mahal, ini harganya 39 juta masih nego. Tahun 95 itu ada kulitnya kijang ya, kulit kijang, warna juga cantik. Berikutnya lagi nih, ada kijang LGX tahun berapa ya? 98. Tahun 98, ini modifikasi new model, depan belakang warna abu-abu ya, kita buka harga, ini bensin ya, ada 1,8 bensin. Nah, harganya ini 59 juta masih nego, tahun 98 ya, ini lihat ini new model, pajaknya juga panjang masih, masih panjang. Nah, berikutnya lagi nih, kijang super Vlog ya, tahun 96 yang 1,8, kemarin sudah di JP yang dari Sulawesi beli 2, berhubungnya katanya uangnya nggak cair, akhirnya beli 1 dulu ya, kijang super Vlog ya 1,8, sudah power steering, dalamnya masih original semua tuh, lihat tuh sudah dimodifikasi Grandstra, velgnya matchingnya ya, ini pajak telat ya, kalau posisi gini saya buka harga 37 juta saja. Kebetulan ini lagi pemutihan ya, sampai kalau nggak salah pertengahan
bulan depan atau Desember kalau nggak salah informasi ya. Jadi pajaknya ini berapa Pak? Kurang lebih 850. Jadi Kijang Super G yang long 1,8 ya. Dalamnya masih original semua ya. Ya, 37 posisi pajak plat ya. Berikutnya lagi nih. Nah, ini Suzuki ABP. Suzuki ABP yang tipe X tahun 2006. Kebetulan kemarin juga ini sama nih, beli dari saya udah sarung cok segala macam, udah dipasangnya 800 karpet, berhubung sama katanya ada sebelah rumah mau jual apa petakan, jadi itu jadi saya lagi ya, kemudian kemarin saya bayar bagi bapaknya di APP tipe X 2006 ya, AC-nya double, power steering, power window semua, pajaknya juga baru nih bulan 8/27 ya. Ini B-nya B Ciputat Tangerang ya. Ini harganya saya buka harga 70 juta masih nego ya. Nah, kan di Kijang saya yang hijau ini padahal mau beli cakep nih ya. Tahun 94 sudah dimodifikasi Grand Extra ya kan, karena mungkin di sini banyak pilihan. Kemarin yang sebelahnya 35 sudah laku 32 kemarin yang plat Bogor kali ya. Iya. 32 itu kemarin 92 malah. Tahun 9 ini nggak tahu, mungkin beda-beda orang ya. Ini Kijang Super Astra tahun 94, 5 pintu dimodifikasi Grand Extra, pajaknya juga panjang, AC-nya double, saya buka 35 juta saja masih nego ya. Yuk, berikutnya kita ke belakang lagi. Ini sudah belum tadi? Oh iya, belum. Ini Suzuki Futura, sini leh. Siap. Ini ya. Suzuki Futura 2004 nih. Masih kaleng. Pajaknya panjang juga, jelas itu. Kalau nggak salah ini mobil tangan pertama nih di Jakarta Pusat nih. Kalau nggak salah dulu ini tukar tambah sama tadi yang LG 98 tuh buat pulang kampung ke Medan. Nah ini pajaknya hidup. Kemarin mobil habis enrein dari Banyuwangi Jakarta, bayangin Banyuwangi Jakarta ngajir aja. Ya mesinnya halus ya, mesin halus. Cuman ini agak buluk, agak kusem, belum ada ini. Ini harganya saya buka harga 43 juta masih nego. Tahun 2004 ya, 2004. Ini dalamnya tuh. Dalamnya rapi ya. Nih joknya, nih lihat nih, rapi nih orang saya bikin ini ya. Kemarin orsinil ya. Teman saya ganti baru karena orsinil lama, tripleknya udah pada pecah. Saya ganti baru nih, lihat nih. Ini langganan saya ini udah belum bilang udah ratusan mobil ngerjain mobil saya tuh, lihat ya joknya 43 juta pajak hidup, mesin halus, jangan salah nih, 60 aja Futura 1523. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan NJM Marno Jaya Motor yang beralamat Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148. Nomor telepon saya 0812 840 15. Hari ini kita mau ada stok lagi yang terbaru, kurang lebih 3 hari lalu sudah nih, karena ini banyak udah wajah-wajah baru, kita ulang lagi aja. Kita akan mulai Kijang LX dimodifikasi LGX tahun 2003. Bodinya masih kaleng ya, nih bodi kaleng 2003, peleknya bagus, sudah power steering yang 18 bensin. Sudah power window juga tuh dalamnya ya. Pur audio, lihat tuh. Yang punya nih Royal. Kemudian rumahnya dekat rumah saya situ, Kober. Yang punya Royal. Nah, ya. 2003 warna merah maron tuh, lihat ya. Dan di dalamnya, ya, dalamnya sudah ada power window depan belakang. Sudah new model, lihat nih, new model. Harganya berapa sih? Harganya 65 juta masih nego ya, tuh. Lengkap aksesorisnya tuh, kinclong peleknya, lihat wih ya. Nah, berikutnya lagi ini yang Suzuki Futura Adiputro yang sekarang mau beli ya, Adiputro tahun 97, cc nya 13 ya, mobil masih rapi, pajaknya panjang peleknya licin ya. Sasisnya nih, terutama sasisnya nih, ini sasisnya licin tuh, lihat di sini ya, nggak ada kropos. Harganya 30 juta saja. 30 ya. Nego dikit aja. Kecok masih kalah. Nah, berikutnya lagi yang belum ini Starlet. Starlet tahun 94 yang ACB ya.
lampu masih terus lengkap ya. Mas bodi masih kaleng, cuman bodinya aja kurang menggelap nikatnya ya. Remote ya? Remote ya. Ban baru, ini harganya kemarin sebuka agak 41 juta saja. Bagi yang berminat DP dulu, tidak jadi uang kembali. Nah.